Nur Nilofa adalah antara selebriti yang kerap mengajukan usrah atau majlis ilmu. Dan rasanya ramai dah sedia maklum, baru-baru ni Lofa sekali lagi menganjurkan majlis ilmu khusus untuk golongan wanita, iaitu majlis hijrah cinta. Lofa sebelum ini pernah menyatakan terharu dan happy apabila ramai rakan artis beliau yang hadir ke majlis tersebut. Kembali pada tajuk, ada beberapa potong video pendek sepanjang majlis tersebut berlangsung yang mencuri perhatian umum. Rata-rata netizen memuji kecantikan para artis yang hadir. Semua cantik macam bidadari, kata mereka. Dan tentunya antara kelipat dan gelagat yang menarik perhatian netizen adalah sosok tubuh pelakon dan pengacara Amira Rosli. Tampil dalam busana jubah dan tudung labu, penampilan ringkas Amira Rosli juga antara yang dipuji ramai. Menerusi ruang komen, ramai peminat yang memuji beliau. Selain itu, ramai juga yang memuji Lofa kerana menganjurkan majlis sebegini, yang membuat rakan-rakan di sekelilingnya berlumba-lumba mengejar ilmu agama. Sekadar info, Amira Rosli mula berhijab setelah pulang dari umrah pada tahun 2019. Yang baik kita puji dan jadikan contoh. Apa komen korang? Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Okay? Thank you.